Karena di dalam video ini bisa kita lihat banyak mobil yang sedang parkir pas di depan pos Indonesia. Saya juga melalui Kimia Farma dan melalui kantor BP Batam dan kantor Jasara Harja. Jadi buat yang baru menemukan channel sama channel, yang mana lokasi saya lalu ini, lokasi pusat perkantoran Kota Batam, yaitu di Batam Center di tahun 2023, saya juga melalui Bundaran Simpang BP, yang mana setelah Bundaran Simpang BP ini, saya melalui Terminal Trans Batam dan melalui Hotel Haris, yang mana hotel yang terdapat di Batam Center ini berhadapan dengan alun-alun Batam Center dan bersampingan dengan pelabuhan feri internasional Batam Center. Yang mana bisa kita lihat trotoar-trotoar yang sepanjang bahu jalan raya ini sangat luar biasa, tempat duduk yang berwarna biru. Dan juga saya melalui salah satu jembatan penyeberangan, yang mana jembatan penyeberangan ini mempermudahkan buat warga yang melintasi dari pelabuhan Batam Center. Apabila melalui jembatan penyeberang ini akan mudah menyeberang untuk menuju ke Mega Mall. Jadi tetap stay di video Arisa Amelia Channel. Di kesempatan sore hari ini, Batam setelah diguyur hujan seperti ini suasananya, dan saya akan membawa berada semuanya putar arah. Di sini kita bisa melihat sebelah sisi kiri saya adalah mall, yang mana mall ini diberi nama Mega Mall. Mega Mall ini cukup lengkap juga. Apabila pengen ke Singapura, ke Malaysia, nah dari Mega Mall ini kita bisa berbelanja dulu, baru kita menyeberang di jembatan yang di depan kamera saya ini. Sangat canggih ya desainnya dan konsepnya. Jadi di depan ada gapura, kita bisa melihat ada gapura tinggi. Nah itu gapura alun-alun Batam Center dan Hotel Aris sebelah kanan saya. Yang mana di sini juga ada Terminal Trans Batam di sebelah kiri saya. Nah bisa kita lihat bus-bus Trans Batam sedang menunggu para penumpang mau arah ke Sekupang dan ke Tanjung Uncang. Jadi di Bundaran Tugu ini saya akan mengambil arah sebelah kiri untuk melihat suasana terbaru di depan kantor Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam. Bahkan juga di sebelah kiri saya ini bisa kita lihat banyak papan-papan ucapan. Sepertinya di sini sedang ada acara. Bisa tidak singgah, cuma melewati saja. Yang mana di lampu merah di depan, saya akan mengarah sebelah kiri untuk menuju melihat suasana terbaru di daerah kawasan perkantoran Kota Batam yang terdapat di Batam Center. Namanya ya, buat berada semuanya tetap stay. Bahkan juga di sebelah kanan saya melalui Masjid Raya Batam Center, yaitu Masjid Raya Batam yang sedang dilakukan pembangunan ataupun perenovasian. Jadi tunggu Masjid Raya Kota Batam ini selesai seperti apa. Dan alhamdulillah di sepanjang bahu jalan raya Engku Putri yang saya lalu ini, jalan ini sangat luas dan lebar. Nah di sebelah kiri saya ini kantor Wali Kota Batam, dan saya juga melalui kantor imigrasi. Apabila mau membuat paspor, silakan datang ke kantor imigrasi yang sebelah kiri saya ini, terdapat di Batam Center namanya. Langit sangat mendung ya, tidak ada panas, saya tetap semangat membawa kawan-kawanku semuanya melihat suasana di tengah-tengah pusat jantung kota Batam Center. Dan yang mana bisa kita saksikan bersama-sama, di sini banyak kendaraan roda 4 yang sedang melintas karena beraktivitas di sore hari ini. Dan juga saya melalui salah satu kantor pos, yang mana kantor pos pusat
Kota Batam terdapat di Batam Center ini. Apabila pengen mengambil pins ataupun Google SS, nah saya kemarin datang ke kantor pos pusat yang terdapat di Batam Center ini. Yang mana di dalam kamera saya bisa kita lihat bersama-sama gedung pencakar langit, yaitu gedung Ulog Habibie, gedung tertinggi di Kota Batam ini. Saya akan memperlihatkan suasana terbaru di kawasan yang sudah selesai perenovasian trotoarnya. Alhamdulillah di sini sangat banyak juga, di sebelah kanan saya ini rumah makan dan tempat kuliner yang di dalam video ini. Apabila saya fokus mengambil gambar ke kiri dan ke kanan, nah itu banyak terdapat rumah makan masakan Padang dan kuliner sebelah kiri saya ini. Dan alhamdulillah di sini banyak yang sedang makan, yang karena saya membuat video ini sekitar jam 1, jadi sedang makan siang buat para pekerja yang ada di lokasi saya buat video ini. Dan hati-hati karena jalan licin, di sini ada air tergenang. Dan tetap ikuti video ini sampai dengan selesai. Semoga suka dan terhibur. Yang mana di dalam video ini, di sini banyak sekali tempat spot-spot berfoto, tempat berselfie ya. Di sini sangat bagus, apalagi kalau cuacanya panas ataupun sedikit mendung. Di sini bagus sekali buat Instagram ataupun untuk masukkan ke YouTube, masukkan foto-foto ke media sosial. Di sini sangat luar biasa. Dan tak jauh lagi saya akan melewati salah satu mall terbesar di Kota Batam ini, yaitu Mall One Mall, yang mana bisa kita lihat di depan kamera saya pas di persimpangan lampu merah ini. Alhamdulillah saya tidak terjebak lampu merah, langsung lampu hijau. Nah ini yang ada air pancur di depan, ini adalah mall terbesar juga yang terdapat di Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Silakan buat berbelanja di Mall One Batam Mall ini, direkomendasikan sekali, tidak akan menyesal. Jadi tetap stay buat berada semuanya di kesempatan video motovlog Arisa My Channel hari ini. Seperti inilah saya melalui beberapa kantor-kantor yang terdapat di Batam Center ini di Kota Batam di tahun 2023. Saya melalui kantor Wali Kota dan DPR dan kantor Imigrasi, Jasara Harja dan BP Batam. Jadi buat kawan-kawan ke semuanya, tetap ikuti video ini sampai ke jalan yang paling lebar, yaitu 6 jalur. Tidak jauh lagi saya akan melalui pas di dekat simpang Gelayel mau mengarah ke laluan Madani. Maka video ini nanti akan berakhir yang mana saya juga melalui bundaran Madani. Nah sebelah kiri saya tetap lurus mengambil arah menuju ke haluan Madani. Jadi buat berada semuanya, seperti ini suasana jalan raya yang saya lalui, walau sedikit licin tetapi tetap hati-hati, dan ada mobil bus Trans Batam mau mengarah ke Sekupang. Tidak jauh lagi saya melintasi simpang Gelayel, dan apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada salah-salah penyebutan nama mohon dimaafkan sekali lagi. Seperti inilah suasana terbaru di tahun 2023 di motovlog Arisa Amelia Channel pas hari setelah hujan. Jadi saya ucapkan, saya doakan kepada yang selalu setia mendukung channel Arisa Amelia Channel, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan dilapangkan segala pintu rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tetap stay sampai video ini.
jalan yang paling lebar, jalan 6 jalur yang mana jalan Haji Fisabilah di kesempatan hari ini. Sepertinya tidak bisa banyak lagi saya memberi narasi. Cukup di sini dulu video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpang Gelayel di depan mata kita bersama-sama. Kita sambut inilah Simpang Gelayel. Jadi, bye-bye.